Virginia, bagaimana dengan perkembangan perhitungan suara per saat ini dan kira-kira kapan nih Presiden AS yang menang akan diumumkan? Ya, saat ini dari hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh tim VOA ini menyebutkan bahwa Donald Trump telah mengumpulkan 95 suara elektoral dari sejumlah negara bagian dan Kamala Harris telah mengumpulkan 35 suara elektoral dari negara-negara bagian yang TPS-nya ini sudah ditutup dan sudah bisa diproyeksikan. Kebanyakan ini adalah negara-negara bagian yang memang secara konsisten atau punya jejak rekam yang selalu memilih partai-partai yang sama, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, sehingga sudah bisa tergambar demografisnya seperti apa dan suara elektoral ini sudah bisa dihadiahkan kepada kandidatnya masing-masing, termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, Trump saat ini terkumpul 95 suara elektoral dan Kamala Harris 35 suara elektoral. Kapan hasilnya akan bisa dikeluarkan? Ini akan terus berlanjut. Saat ini sejumlah negara bagian masih terus mengadakan pemungutan suara karena Anda tahu sendiri di Amerika Serikat ini ada 4 zona waktu. Jadi peralihannya agak memang satu setiap jam itu berubah-ubah dan semakin malam kami akan semakin terus melihat perkembangan dari negara-negara bagian yang ada di barat Amerika sehingga ini akan terus menambah suara-suara bagi kandidat, suara elektoral bagi kandidat, kedua kandidat tersebut. Valencia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.